Selamat menikmati. Halo, selamat pagi, salam sehat, salam semangat selalu. Masih bersama dengan dua pemuda topik ini, kita ada invitation di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghadiri acara event di TMII dan mengikuti upacara kesaktian Pancasila di lapangan Kalibata. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera di sini di Anjungan Yogyakarta, tempatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Alhamdulillah kita dipercaya mengikuti eventnya dari Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta, pusat oleh-oleh Bakpia Jogem, mengikuti Festival Fair atau Festival Makanan Tradisional yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Anjungan Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah. Semangat selalu, sehat selalu, kangen Jogja, kangen kita Jogja, kangen Jogja kembali bersama pusat oleh-oleh Bakpia Jogja kembali di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah. Salam. Nusantara 2022. Dan untuk saat ini, sebelum kita saksikan pagelaran wayang, izinkan saya Nadia Anggrini pamit. Dan saya Bimbing Setiawan pamit. Mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata dalam membawakan acara selama pesanan budaya Nusantara berlangsung. Tentunya masih kami tunggu esok hari, tentunya di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Taman Mini Indonesia Indah. Dan langsung saja kita beri sambutan yang meriah untuk pertunjukan wayang kulit dengan lakon Pandawa Merdeka. Selamat menyaksikan. Dengan kekuatan Bima dan kecerdasan Krishna, Prabu Jarasandha berhasil dikalahkan oleh para raja dan berhasil diselamatkan. Istimewa Yogyakarta Taman Mini. Hari ini kita di forum UMKM bersama dengan Bang Ito Murilo dan Bapak Lili yang sedang sibuk menata program. Kangen Jogja, kangen kita Jogja, kangen Jogja kembali bersama Bakpia Jogja kembali. Halo guys, selamat pagi, salam sehat selalu. Berada di stasiun Gambir nih, luar biasa. Di belakang saya view Monumen Nasional atau Monas yang didirikan oleh atau yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Soekarno pada era tahun 1963 hingga 1965. Sejarahnya adalah memberikan semangat juang, daya juang penerus-penerus bangsa setelah melewati masa pemerintahan kolonial.
dari Stasiun Gambir dengan view Monumen Nasional, pusat oleh-oleh Bakpia Jogja kembali mengakhiri kegiatan acara di Taman Mini Indonesia Indah. Kangen Jogja kan kita, Jogja kembali, Bakpia Jogja kembali.